Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Nah, setelah Nabi masuk ke saniyatil wada, Nabi itu langsung turun dan istirahat di sebuah kebun yang airnya itu subur. Saat ini perkebunan itu di soal selanjutnya, masjid apa yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syuf auladi, sejarah tentang Islam yang kita khususkan sejarah itu melalui syariatnya Nabi Muhammad, karena yang dibawa oleh Nabi Adam juga Islam, yang dibawa oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, semua itu membawa syariat Islam. Tapi kita bicara Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad ini selama di Mekkah Al-Mukarramah, Nabi tidak membangun fisik tempat ibadah masjid. Nah, kenapa? Karena sudah ada Masjidil Haram. Tidak ada orang yang sholat di Masjidil Haram, kata Nabi, satu sholat sama dengan 100,000 kali sholat beruntung. Akhirnya pada saat Nabi hijrah ke Madinah, masjid di Madinah belum ada. Belum. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita singkatnya nih, sampai di Madinah itu menggunakan jalan yang terkenal namanya Saniyatil Wada'. Kena Tala'il badru alaina min saniyatil wada'. Andalah Tala'il badru alaina min saniyatil wada'. Nah, setelah Nabi masuk ke saniyatil wada', Nabi itu langsung turun dan istirahat di sebuah kebun yang airnya itu subur. Saat ini perkebunan itu disebut namanya perkebunan Azaq. Perkebunan apa? Azaq. Kenapa disebut perkebunan Azaq? Karena di situ ada sumur namanya sumur Azaq. Jadi sumurnya itu subur, airnya itu enak. Disebut juga saat ini tempat itu namanya kebun Mustadhal. Kenapa kebun Mustadhal? Karena saat Nabi istirahat di situ, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan dhil. Dhil itu teduhan. Teduhan untuk Nabi. Teduhan itu namanya dhillun. Pekerjaannya istadhalla. Disebut namanya kebun Mustadhal, dinaungi artinya. Akhirnya di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang pertama. Disebut namanya Masjid Quba. Disebut namanya masjid apa? Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tuh orang yang berangkat ke Masjid Quba, dia mandi dulu, bersih-bersih dulu, wudu di rumahnya. Kalau sekarang orang kan di hotel, wudu di hotelnya. Kemudian dia sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, maka itu sama dengan 1 kali umroh. Nah, ini Masjid Quba misalnya ini nih. Masjid Quba misalnya ini. Di situ, itu adalah masjid yang dibangun oleh munafik. Nah, munafik itu dulu ngebangun masjid di situ. Yang disebut masjid apa? Masjid apa? Dirar. Disebut namanya masjid apa? Dirar. Masjid membahayakan. Makanya dihancurin. Masjid Dirar. Munafik yang buat. Alasannya cakep. Munafik mah begitu sih. Pokoknya udahlah, itu jangan jadi kaum munafik. Nanti di pondok mendingan jadi kaum solehin. Sudah.
di pondok udah khusyuk, ada keperluan, ada kepentingan, bicara sama guru. Jangan jadi kaum munafik, jangan. Nah, waladi akhirnya masjid kaum munafik yang saat ini telah dibangun WC itu dihancurkan. Saat ini tanahnya jadi WC, jadi toilet. Nanti kalau ke Masjid Quba, ada toilet di bawah yang sebelah kanan, itu adalah masjid diror zaman dulu. Jadi WC sekarang, oh munafik ujungnya jadi WC. Ente juga sama, kalau di pondok ente munafik jadi WC ujung-ujungnya. Bau, mantap. Tapi kalau ente amin, alhamdulillah, muta'addi, mutakhalliq, muraji', alhamdulillah, muta'allim, kedepannya bakalan jadi mu'allim. Alhamdulillah. Jadi masjid yang pertama kali dibangun sama Rasulullah namanya masjid apa? Quba. Namanya masjid Quba. Dan terus sekarang mah gede. Nah, dari Masjid Quba, nih cerita Ustaz ceritakan sampai beres ke Masjid Nabawi. Dari Masjid Quba, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berangkat. Nabi melaksanakan salat Jumat. Nabi pertama Nabi salat Jumat. Di situ bangunlah tempat disebut saat ini namanya Masjid Al-Jum'ah. Disebut Masjid Jum'ah. Kenapa? Karena pertama kali Nabi menjalankan sholat Jum'ah. Dari situ barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah yang saat ini menjadi Masjidil Haram di Nabawi atau yang saat ini disebut Masjid Nabawi. Itu singkat ceritanya, wallahi.